Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita akan bereksperimen seperti biasa, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di shop, di sini kita bisa mendapatkan skin Elite Gusion dan juga skin normal ya, skin normalnya si Cloud dengan harga cuman 10 diamond. Ini kalau misalnya Gusion ini harga aslinya lumayan cukup mahal, kalau nggak salah 599 ya kalau skin Elite tuh. Coba kita lihat di sini, teman-teman. Tuh harga aslinya tuh lumayan, bro. Nih, 599 diamond, teman-teman ya. Jadi ini gue pengen banget buat dapetin skin ini walaupun gue nggak punya hero-nya, teman-teman. Nah, by the way, gue udah pernah nyobain juga waktu itu event yang kayak gini, gue dapetin skinnya si Gusion yang ini, Moonlight Sonata ya. Cuman kalau Moonlight Sonata ini ya cuman iseng doang lah gue lah ya. Soalnya ini skinnya nggak terlalu bagus, tapi kalau yang ini bagus banget, teman-teman tuh. Ini suka banget gue. Bahkan gue lebih suka skin yang ini kayaknya daripada skin yang Starlight Member ya. Ini lebih keren, cuy. Oke, jadi kita bakalan cobain nih event lucky skin bundle ini. Dan juga di sini, teman-teman, sebelum gua cobain, teman-teman, gua ingetin dulu kalian di sini, kalau misalnya kalian mau ikutan buka yang kayak gini, kalian lebih baik nungguin sampai muncul di sini. Nah, nih kayak gini yang gua nih ya, win a rare skin for 10 diamond golden bullet and hairstylist. Nah, itu sama di muncul di bawah sini, teman-teman. Entar, Pak. Ini facecam gua ngalangin kayaknya. Gua pindahin sebentar. Nah, sama muncul di sini, teman-teman. Nah, ini lucky skin bundle. Kalau misalnya dia udah muncul di sini eventnya sama di sini. Nah, ini ya. Kemungkinan dapatnya lebih gede. Bukan berarti kalian kalau misalnya udah muncul pasti dapat. Bukan begitu ya, cuman ini kemungkinannya bakalan lebih gede. Itu setahu gua, teman-teman, karena gua belajar dari pengalaman itu, teman-teman ya. Oke, kita cobain aja langsung ya di sini ya. Dan juga di sini gua udah pernah nyobain buka sekaligus. Oke, buka langsung habisin diamond gua, 200 diamond gua habisin langsung. Gua juga pernah bukanya satu persatu. Itu sama aja, teman-teman. Gua waktu itu buka berapa ratus diamond juga nggak, kalau nggak dapat tuh emang nggak dapat, teman-teman gitu ya. Kalau nggak dapat ya nggak dapat, jangan dipaksain tuh, cuy. No gimmick-gimmick gitu, teman-teman. Kalau mesti dapat ya dapat gitu, teman-teman ya. Nggak usah macam-macam lah, trik mendapatkan tanah capruk lah, cuy ya. Ada, cuy. Ini namanya juga lucky skin, dimana berarti keberuntungan. Oke, teman-teman. So, kita cobain aja ya. Dan juga mungkin di video ini semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian ya. Jadi Bang Rega aja nggak dapat nih. Bang Rega nggak dapat, mungkin gue juga nggak akan dapat. Udah aja gue nggak usah buka. Kayak gitulah, pokoknya bisa jadi bahan pertimbangan kalian, teman-teman. Oke, kita bakalan coba buka satu persatu. Oke, jelek sekali, boy. Nanti kalau misalnya kita nggak dapat nih ya, dengan 200 diamond berarti 20 kali percobaan ya. Kita bakalan isi diamond lagi, teman-teman ya. Sampai nambah lagi lah sedikit lah ya. Oke, kita coba buka lagi. Rare skin terus, bosku. Sampah, bos. Dan juga, teman-teman, ini sorry banget ya, karena biasanya tuh gue 2 minggu sekali atau seminggu sekali tuh buka lucky skin ini ya, lucky skin yang kayak gini nih ya. Cuman waktu kemarin-kemarin gue nggak buka. Kenapa gue nggak buka? Karena jelek banget, seriusan. Kemarin-kemarin itu jeleknya tuh kelewatan tuh, cuy. Masa skin Akai ya, skin Akai yang apa gitu, gue lupa itu. Jelek banget lah pokoknya lah ya. Sama skin Fanny yang apa gitu, gue lupa. Skin Fanny yang harganya cuman berapa gitu, 300 diamond atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Masalahnya bukan bukan masalah harganya, teman-teman. Tapi waktu itu skin Fanny itu lagi ini, lagi bisa kita dapetin juga dengan cara menggunakan Conflicts of Dawn gitu, teman-teman. Jadi ya buat apa gue buka juga gitu. Wih, mana? Wah, my lord. Lebay ya. Wah, kaget saya, bro. Seriusan, bro. Lagi ngecapruk tiba-tiba dapat, cuy. Oh, ini betul-betul sebuah keberuntungan yang sangat hakiki, cuy ya. Saya bingung, seriusan. Ini baru pertama kali gue cuman berapa kali buka langsung dapat. 8 kali doang ini. Ini subscriber saya bisa-bisa pada marah ini, teman-teman. Kok pada marah gitu ya? Jadi gini, subscriber gue tuh seneng kalau gue nggak dapat tuh. Pertama, kalau gue nggak dapat pasti mereka seneng pertama nih. Kedua, kalau misalnya diamond gue habis, mereka lebih seneng lagi, cuy. Bercanda. Tapi emang bener ya, di kolom komentar suka begitu. Mampus banget Rega gak dapet, wakakakak. dapet gue, cuy. Kalian mana nih, mau nyoba juga gak? Oke, yang jelas gue dapet ya di sini, teman-teman. Gue dapetin skinnya si Gusion ini, Assassin tadi ya. Nah, ini tuh lumayan, cuy. Langsung dapet, bro. Yo man ya kan? 70 diamond doang, anjay, gila, men. Agak juga gue, seriusan. Biasanya tuh gue minimal keluar 300 diamond lah. Biasanya gitu. Cuman ini cuman dengan 70 diamond langsung dapat, anjay, nggak tuh, cuy. Gila, ini kaget juga sih gue, seriusan. Tapi gue nggak punya hero-nya, boy. Ini bagaimana ya, boy ya? Apa gue beli hero-nya aja, boy ya? So, teman-teman semua, jadi itu ya video kali ini.
ternyata gue dengan 70 diamond doang, gue langsung dapetin skin Elite Gusion ini. Gue juga gak nyangka banget, nanti mungkin besok atau hari apa mungkin gue beli hero-nya ya. Nanti gue langsung cobain, karena apa? Percuma kalau gue record hari ini, karena gue juga gak bisa pakai Gusion, jujur aja. Gue gak bisa pakai Gusion karena ya belum pernah nyobain begitu pakai Gusion. Jadi nanti mungkin gue bakal bikin video reviewnya lah nanti lah ya. Oke teman-teman, pokoknya ini gitu ya. Seperti gue bilang tadi, kalau misalnya kalian mau ikut ngebuka skin elite ini, kalian usahain teman-teman untuk pastiin muncul di sini teman-teman ya. Udah ada muncul kayak gini tulisan. Selalu ya, kalau event apapun selalu usahain udah muncul di situ teman-teman, atau enggak di pojok kiri bawah yang sebelah sini nih, yang ini ya, yang bawah sini nih ya. Pokoknya kayak gitu aja ya. So di percobaan kali ini gue sukses parah, ini seriusan nih, kaget juga. Sukses parah cuy, dapetin skin elite Gusion dengan murah ya. Kalian juga kalau misalnya mau coba ya, semoga kalian juga beruntung untuk mendapatkan minimal dapetin si Cloud lah ya. Kalau gue sih, kalau Cloud nggak terlalu demen. Jadi ya alhamdulillah lah, gue dapetin Gusion tuh alhamdulillah banget teman-teman. Sangat bersyukur gue. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.